Mami. Masih kurang. Kenapa? Ini kasihannya apa? Ya Bu Kaci. Coba coba. Ini kasihannya apa, Bapak? Untuk panas, hangat dan pedasnya menghilangkan batuk di tenggorokan. Vitalitas bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Tambah stamina untuk bapak-bapak. Coba ya. Nanti jam sari rapet apa karena kebuah. Tapi pedas yang tadi ini agak muda. Ya karena masih anak malam kurang tua ya. Untuk abah nanti malam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, ketemu lagi di channel Muara Sungai Adem. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang khasiat Kapulaga dan prospeknya yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Ini namanya Pak Alok, Ketua Kelompok Tani Barokah yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Senduro. Semua anggota kelompok membudidayakan Kapulaga karena prospeknya yang sangat bagus. Nah, baiklah, sekarang kita dengarkan penjelasan Pak Alok mengenai budidaya Kapulaga. Ada tunas baru. Umpamanya kita tanam, biasanya kalau sini kan tanamnya kan gini, Bu. Tanam ini biasanya 3 sampai 4. Ini biasanya ini kan keluar tunasnya ini dari 4. Jadi kan 4 bisa 8. Kan gitu. Dari tunas ini muncullah bunga-bunga. Ini biasanya 4. Bunganya 4, paling banyak itu 6. Nanti kalau perawatannya sudah bagus, bunga itu biasanya itu mencapai 30 ke atas. Kilo ke atas. Bukan. Bijinya. Bisa 34 kalau perawatannya bagus. 34 biji. Pak, nyon sewu ya. Ini kan tadi memang syarat tumbuhnya minimal 200 sampai ke atas ya. Yeah. Terus sana ini kan musim hujannya itu kan hanya sebentar. Hanya 2 bulan Pak efektifnya. Gimana? Bisa disiram. Naungan dirapatkan. Oh. Naungannya yang penting itu harus kalau hujannya sedikit. Iya, sedikit. Kalau bisa naungannya itu pisang. Oh. Jangan kayu-kayuan. Karena di pisang itu ada air. Airnya. Penyerapan air itu anu. Kalau kayu-kayuan itu kering. Tambah kering. Karena memang di kita kan curah hujannya kan rendah sekali. Nah ya, makanya itu kalau bisa itu pisang, karena di pisang itu lebih banyak air. Makanya sih gini, sampai saluran sih kali-kali itu kan ada toh, kan dingin toh. Organik yang dipakai. Kalau daerah Malang sudah beda, itu banyak kan kimia. Jadi beda. Biasanya itu ada perangsang buah. Pakai perangsang buah. Itu ya, eman, Pak, eman lah. Anu pupuk seperti penghasil pupuk semua ini, eman. Kalau di sini ada, saya ada di rumah kemarin itu. Tapi dapat itu orang Arab itu baru datang tenaga kerja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Kalau ini belum ini ya, belum simmering ya, belum simmering. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oh iya, jangan lupa hidupkan loncengnya ya supaya tidak ketinggalan info-info dari channel Muara Sungai Adem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman namanya